Oke, teman-teman, kembali lagi bersama channel Apri Perjuangan. Nah, teman-teman, shalom dan assalamualaikum. Nah, teman-teman, jadi kita lanjutan video yang tadi. Ini kita mau habisin, teman-teman. Kita mau habisin bersama mama lagi. Jadi nyonya Nopinya sibuk, teman-teman ya. Jadi nggak bisa bantu. Jadi hari ini kita berdua mama lagi cabut bayam. Wah, kemarin ada 10 ikat, Mak ya. Nah, jadi ini sebagian sudah kita cabut, teman-teman. Dan ini menyisakan yang kecil-kecilnya, teman-teman ya. Jadi yang kemarin itu ada sekitar 10 ikat. Hampir setengah bedeng, teman-teman. Jadi kita mau habisin ini juga. Kita mau cabut semua. Kita mau lihat kira-kira ada berapa ikat nih, teman-teman ya. Oke, kita langsung gas, teman-teman. Tetap saya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, jadi kesulitan kangkung nih dibersihkan, teman-teman ya. Kalau bayam nih tinggal di amplak-amplak kayak tanahnya, teman-teman. Jadi nggak perlu dibersihkan lagi ya. Ya, Mak ya? Iya. Jadi kita tidak perlu pembersihan di tanaman bayam nih. Wow, subur banget, teman-teman. Semoga aja ada dapat 10-15 ikat, teman-teman ya. Semoga lah, teman-teman. Oke. Thank you.
Oke teman-teman, nah jadi bayam ini masih banyak menyisakan teman-teman ya, karena kemarin pas diambur tuh terlampau padat, terlampau banyak teman-teman bibitnya. Seharusnya satu bedeng ini hanya satu bungkus. Nah teman-teman bisa lihat bagaimana padatnya di dalam ya, jadi susah bernapas teman-teman, bilang mama tadi. Nah jadi kita hanya mendapatkan berapa, 22. Nah yang kemarin 10 dan yang tadi ini kita mendapatkan 12 ikat Mak ya. Nah jadi teman-teman kita hanya mendapatkan 22 ikat di satu bedeng bayam ini. Jadi nanti kita mau coba lagi tanam teman-teman. Kita mau coba tanam satu bungkus saja ya untuk satu bedeng ini. Jadi bayam ini berlomba-lomba untuk bisa hidup teman-teman, saking padatnya. Kalau hutan begini teman-teman, wow, ini sebenarnya masih banyak teman-teman, saking padatnya dia pertumbuhannya kurang bagus. Oke, jadi nanti ini kita ambil yang bisa diambil, kita mau masak atau bagian ke tetangga teman-teman. Oke, kita sampai sini dulu teman-teman. Mengingat cuaca juga mulai gelap nih teman-teman ya, sudah mau hujan dan juga sementara hujan rintik-rintik teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi dan shalom dan wassalamualaikum. Bye teman-teman. Thank you.